Negeri di bawah Bayu cukup popular dengan lokasi pelancongan yang kaya dengan tarikan alam semula jadi. Keunikan pulau, pusat penjagaan hidupan liar dan kawasan taman negara yang menyajikan keindahan hutan belantara Borneo semestinya akan memukau setiap pelancong yang berada di Sabah. Dan antara destinasi pelancongan yang terkenal di negeri di bawah bayu itu adalah di daerah Kundasang. Persinggahan tanah tinggi itu turut menjadi pilihan yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tuanku Permaisuri. Hanisa Hasanuddin ke New Zealand Malaysia untuk mencari sentuhan yang ditinggalkan baginda Tuanku di Sabah. Sebelum ini, perjalanan daripada Kota Kinabalu ke Kundasang mengambil masa lebih 3 jam. Susulan keadaan jalan raya berlubang dan sempit. Menurut penduduk tempatan, pelancong yang datang ke Kundasang pasti merasai pengalaman melalui jalan raya yang lebih dikenali seperti Jalan ke Bulan. Meskipun dihidangkan dengan pemandangan indah Gunung Kinabalu di sepanjang jalan menuju ke Kundasang, namun ia sedikit sebanyak memberi keadaan yang kurang selesa buat pelancong yang pertama kali menggunakan laluan utama itu. Tetapi kini jalan utama tersebut telah dibaiki dan tidak lagi berlubang seperti sebelum ini. Ia selepas yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mencemar duli melalui jalan tersebut semasa kembara kenali Borneo September lepas. Bahkan Seri Paduka Baginda berdua telah meluangkan masa di Kundasang untuk bersama-sama rakyat di sana dan menikmati keindahan pemandangan di daerah tersebut. Dalam kembara tersebut, pasangan diraja itu berkunjung di salah satu pekan di Kundasang, Pekan Nabalu. Ketibaan baginda berdua disambut meriah serta menghidupkan penduduk setempat yang rata-rata adalah peniaga dengan sentuhan ajaib diraja. Bagi penduduk, ketibaan Seri Paduka berdua telah membantu untuk menaikkan lagi ekonomi dengan menjadikan pekan kecil itu lebih terkenal. Ia dikuatkan lagi dengan keadaan jalan raya yang semakin baik sekaligus dapat menarik lebih ramai pelancong untuk singgah ke sana. Perubahan jalan memang lebih baiklah. Lepas tu pembaik puli yang macam contoh jalan berlubang pun ada baiknya sudahlah. Jalan pun okey, tidak so gravel, kuranglah. Iya, pelancong pun bila datang sini kebanyakan tanya, Agung ada datang singgah, so macam jadi satu bualan dengan customer. So lagi macam terkenal lah tempat ni. Syukur alhamdulillah ada perubahan lah. Sebab dia datang jalan raya pun terus dia kasih bagus semua, dia kasih cantik-cantik semua lah. Jadi sekarang pun kalau mau pergi Sempurna dekat sudah, tidak perlu jauh sudah. Jalan raya semua okey sudah. Itu pun terima kasihlah karena Agung datang sini terus jalan bersih. Seperti yang kita tahu, yang orang pikir yang di Sabah ini mungkin jalan dia semua macam anggap macam di bulan kan. Jadi mungkin selepas datangnya Agung ni kita boleh nampak perubahan dari segi jalan tu yang memberi kebaikan bukan saja kepada penduduk tempatan tapi kepada pelancong yang akan memberi manfaat kepada terutamanya ekonomi. Dalam peritu bagi pelancong yang berkunjung di Kundasang, semestinya perubahan tersebut lebih menyenangkan perjalanan mereka. Rata-rata berpendapat mereka dapat menjimatkan masa perjalanan dan tidak perlu membuang masa di atas jalan raya serta kenderaan tidak perlu selalu diselenggara. Jalan kat Sabah ni kalau dari Tampar Ruli sampai ke Kundasang kira okeylah. Sepanjang jalan tadi pun main sibuk okeylah dia. Mula kalau jalan okeylah kita rasa selamatlah sikit nampak kereta tu kan. Dan jalan lagi cepatlah sebab dia tak perlu slow sebab jalan lopak. Itulah. Pada 5 bulan pertama tahun 2023, negeri Sabah merekodkan hampir 1 juta pelancong dari dalam dan luar negara telah berkunjung ke negeri di bawah bayu itu. Jumlah tersebut telah meningkat kira-kira 77.1% berbanding 558,169 pelawat bagi tempoh sama untuk tahun 2022. Dan tentunya angka tersebut bertambah tahun ini selepas pempengaruh payung kuning mencemar duli ke Sabah.
Pelancong yang datang ke Sabah semestinya tidak akan melepaskan peluang untuk menikmati keindahan yang masih tersimpan di gunung tertinggi di Malaysia, iaitu Gunung Kinabalu. Ia dikuatkan lagi dengan infrastruktur jalan raya yang ditambah baik dan secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai pelancong untuk datang di daerah Kundasang ini dan sekaligus dapat menaikkan ekonomi penduduk setempat. Kembara kenali Borneo oleh Yang di-Pertuan Agong pada September lepas memberi senyuman kepada penduduk Sabah dan Sarawak kerana kemudahan-kemudahan di sini ditambah baik untuk kesenangan mereka semua. Hanisa Hasanuddin dan juru kamera Razin Krudin dari Pekan Nambalu Sabah untuk Berita Al-Hijrah.